selamat malam teman-teman apa kabarnya salam metal buat kalian dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan ini metal boom channel tempat mengulas album kaset dari band-band rock Indonesia era 80 sampai tahun 2000an ya kali ini kita bahas salah satu band Indonesia juga dari Surabaya kemudian mengeluarkan album dan kemudian menghilang entah kemana uh, referensinya juga samar-samar ini dia X Gang atau geng Kapak dengan album mereka itu Happy Metal terbitan 1991 band ini ya seluruhnya perempuan jadi sangat layak lah kalau kita sebut mereka ini ratunya musik rock ratunya Happy Metal ya karena musik mereka uh, mereka bilang Happy Metal ya judul album mereka juga uh, tajuknya juga Happy Metal tapi kalau aku bilang setelah mendengarkan seluruh lagu-lagunya kalau kita bilang juga masih ada hard rock dan ada juga melodic rock lah uh, kalau bisa dibilang seperti itulah tapi ada juga yang happy metal di dalam album mereka ini nah ini seluruhnya are arek Suraboyo, are arek surabaya jadi arek arek surabaya monggo like dan subscribe juga ya ini salah satu band kebanggaan arek surabaya di era 80-an. Ya, walaupun terbitan albumnya itu di tahun 1991. Semuanya perempuan untuk personilnya. Jadi di masa itu di masa rock zaman 90-an ya, di zaman 91. Jadi pasti sangat jarang sekali ada perempuan memainkan musik-musik rock seperti x gang ini. Jadi ini menurutku ya layaklah mereka di, kita, kita katakan memang uh, ratunya heavy metal, ratunya musik rock lah. Band ini aktifnya itu di tahun 80-an sampai terakhir mengeluarkan album ini di tahun 91. Uh, nama sebelumnya itu, sebelum pakai X-Gang itu, mereka pakai Kick-X. Nama band mereka, kemudian mereka ganti dengan X-Gang karena ada persamaan dengan salah satu band rock juga asal Kanada. Jadi mereka ganti namanya jadi X-Gang. Album yang aku pegang ini, album satu-satunya X-Gang ini, juga dibantu oleh John Paul Ipan. Mantan gitarisnya Bumrang Kemudian album Happy Metal ini juga dijual Di Malaysia di tahun 1992 Hanya tampilan warna Yang cover dijual Di Malaysia itu berbeda Dengan yang di Indonesia Kalau yang di Malaysia itu warnanya uh, Ungu atau pink gitu Jadi uh, dengan wajah Seluruh personilnya Itu kelihatan kalau ini kan uh, Kayak gambar kartun gitu jadi nggak kelihatan kalau uh, cover ini adalah wajah-wajah mereka gitu Tapi kalau yang di Malaysia Betul-betul nampak pure nampak uh, wajah dari seluruhnya Salah satu personilnya itu sekarang ini ya uh, Sudah tinggal di Amerika Si Josephine Itu nikah di sana Kemudian di tahun 1996 sampai tahun 2000an itu Bergabung dengan Phantom Blue Salah satu Uh, band heavy metal yang membawakan lagu-lagu dari Iron Maiden. Jadi, uh, Pantom Blue ini uh, membawakan uh, lagu-lagunya Iron Maiden di sana di Amerika ya. Jadi dinobatkanlah mereka juga Lady Iron Maiden lah seperti itu. Jadi Josephine perlu diketahui juga si Josephine ini atau dikenal lebih dikenal di media sosial itu Jojo Treven. Itu awalnya dia menimba ilmu di Musician Institute Hollywood ya Kemudian dia menjadi anak didik dari Alex Skolnick Gitarisnya Testament Nah itu dia ini jadi album mereka uh, Sayangnya tidak ada referensi Yang cukup untuk mereka siapa-siapa aja Di dalam uh, X-Gang ini Orang-orangnya uh, Kemudian megang apa aja gitu ya Biasa seperti yang band-band lain kan ada Di gitu Nah di album ini kebetulan nggak ada Itu aja mungkin kawan-kawan Ada yang tahu tentang nama-nama dari anggota X-Gang ini komen di bawah. Oke okay, kita ini aja kulik aja untuk album dari X gang yang bertajuk Happy Metal. Untuk cover nggak tahu apakah ini asli covernya atau atau cover yang sebelumnya di tahun 91 itu yang bukan seperti ini gitu ya. Tapi yang ada di sini uh, yang seperti ini peta dan transparan. Karena cover mereka mereka pilih warna putih untuk kasetnya. Uh, blackboard ya, warna putih seperti ini. Kaset warna putih, uh, bukan warna gading ya, tapi memang warna putih. Aslinya memang warna putih seperti ini, keluaran Blackboard ya. Dan sayang, untuk yang episode kali ini kita nggak bisa putarkan lagunya karena seluruhnya sudah ada copyright, jadi full copyright. Jadi kita nggak bisa perdengarkan untuk kalian, penggalan lagu dari X-Gang ini. Ini untuk covernya, kita tengok tampilannya seperti ini aja dengan bacaan X gang nggak tahu gengnya nih gang ya biasanya G E N K biasanya tapi ini lain memang X geng ya di dalam album mereka itu ada 8 lagu atau 9 lagu ini diantaranya itu di set A nya itu ada happy metal belenggu kehidupan harapan liku-liku hidup di set B nya itu ada dalam mimpiku tragedi manusia sanggupkah dalam pelukanmu berarti totalnya ada 8 lagu dalam album ini ya ada 8 lagu harganya kala itu di tahun 91 itu harganya rp 4000 ya jadi kok sekarang mungkin di angka 40.000 tapi semalam aku dapat di angka 80 ribuan karena covernya lengket sebagian kertasnya ini keluaran blackboard kemudian kita tengok ke samping ya di sini X-Gang Uh, menggunakan alat-alat apa aja di sini kan kemudian uh, alamat untuk fans ya nah, kemudian ada gambar gini sama gambar yang inilah gambar abstrak gitu nah, ini sebagian masih lengket ya dari sampul albumnya ini kondisinya kondisi masih lengket jadi nggak bisa kita buka seluruhnya untuk lirik-liriknya untuk inlinya inlinya itu ke arah bawah gini. Ini ciptaan P. Artin dengan ATD. Kemudian H Mingus dengan ATD. Ciptaannya Benyku Cinta itu ATD. Kemudian nah ini harapan itu karyanya Josephine atau Jojo draven Nah, Josephine ini di dalam X Gang ini sebagai uh, lead gitar. Itu aja. Jadi uh, mungkin ya nggak uh, ada nama-namanya itu karena itu tadi ini masih lengket jadi di mungkin di dalam ini ada foto mereka. Nah aku takut juga mau buka karena lengket karena yang ini juga sudah terbuka dan ya hancur lah nggak ada nggak ada dapat ini gambar penuh gitu tapi enggak apa-apa lah yang penting masih bisa dengar kasetnya. Oke okay, karena kita nggak bisa dengarkan lagu mereka ya. Uh, karena full copyright jadi kita nggak bisa dengar lagu dari X Gang ya tapi walaupun begitu nanti kawan-kawan bisa searching aja lagu dari X Gang yang paling banyak itu ditemuin itu yang judulnya Happy Metal ya nah kalau untuk yang di Malaysia uh, untuk keluarannya itu Blackboard bekerja sama dengan Polygram ya tapi sama juga udah kena copyright juga jadi yang Malaysia juga mungkin ku yakin juga nggak bisa di Putar juga untuk dimasukkan, itu karena udah kena copyright. Oke, itu aja untuk malam ini. Terima kasih perhatian kalian. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam metal.